Saat menghadiri HUT ke-59 Partai Golkar, Presiden Joko Widodo menyinggung soal situasi politik di tanah air. Presiden menyebut saat ini situasi dunia politik penuh dengan drama. Kedatangan Joko Widodo disambut oleh Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto, dan juga Menpora Dito Aryo Tejo, yang merupakan kader Golkar. Saudara, dalam sambutannya, Joko Widodo menyebut saat ini Indonesia sudah memasuki tahun pemilu. Oleh karenanya, kompetisi politik dan keinginan menang dalam demokrasi merupakan hal yang wajar. Presiden meminta demokrasi harus dibangun untuk menghasilkan solusi. Menurut presiden, situasi politik dalam negeri belakangan ini diwarnai drama. Terima kasih kesempatan Bapak mengajak saya. Saya mengabdi pertama Bapak. Saya dari PSI. Akhir-akhir ini yang kita lihat adalah terlalu banyak Dramanya, terlalu banyak drakornya, terlalu banyak senitronnya, senitron yang kita lihat, mestinya akan pertarungan gagasan, mestinya pertarungan-pertarungan ide, bukan pertarungan perasaan. Kalau yang terjadi pertarungan perasaan repot, semua kita tidak usah saya teruskan karena nanti kemana-mana. Dan ingat, mulai dari sekarang yang kita pegang betul, nanti jika menang jangan jumawa, jika kalah juga jangan murka. Setelah berkompetisi, saya setuju tadi, Pak Prabowo, bersatu kembali, rukun kembali. Ini adalah pertandingan antar anggota keluarga sendiri, antar sesama anak bangsa yang sama-sama ingin membangun negara kita, Indonesia. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan.